Wih, anak papa lagi makan-makan. Lubang. Waduh, ini anak enjoran. Kita buat. Bukan. Ini nasi. Mukbang, mukbang. Kasurun mau makan martabak sama ini namanya mendoan tuh yang udah habisin semua nama dia. Bisa ya. Telurnya 4, telur bebek. Oh ya, ini ada pesanan kiriman ya. Rinciannya nggak kelihatan sih ya. Oh, ada anu nggak mas? Kolok atau apa buat belah ini? Ada. Ini gunting ya? Ini paketnya ya? Kulok enggak, gunting ya? Enggak, maksudnya di sini kan biar tahu rinciannya. Ini nih. Kertas apa kue? Ya kertas tempelnya di sini ada rinciannya gitu loh. Jadi totalnya ada berapa gitu. Masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 biji. Kemarin udah dibeliin berapa emang? Belum, Bang. 3 tambah 8 ya, berarti kan sehari bisa 1. Tara. Pakai ini. Katanya ada pusat semua. Tuh, ma, warnanya. Yang warna begini itu. Soalnya punya Tasya katanya mulai nyembul katanya. Itu. Tuh, beda kan, nggak ada yang putih kan, beda warna semua kan. Tokonya pada ya, tokonya sama tuh. Cocok ya, kemarin kan coba putih, saya nggak tahu mana warna putih mana tidak, dia cuma angka-angka doang tuh, yang penting beda-beda saja. Iya ya, iya tapi warna putih. Ada gambarnya begini. Siapa coba sekarang aku pakai. Dobelan. Ya dobelan lah, kalau kok masih buka sih. Udah, maksudnya gitu. Dobelan. Ya udah gak apa-apa begini, kayak lagi fitness. Ya. Jadi gede banget. Sayang, udah. Bukan celananya. Bukan celana. Bukan. Dia mintanya mini set. Ada depan, kebelan. Dapatnya pedes. Coba double lagi kali. Mah. Yang hijau. Ini gerah. Udah biarin aja begini. Mama. Mana sih? Ini tuh asal mama atau itu ya? Piring kamu ya? Makan ya, makan ya. Ini basah lah. Ini kertas nice nih. Wush, wush, wush. Tapi yang ini warnanya cerah nih. Ini pedas di tas. Saya cuma pakai pH doang. Terus ya? Enggak lah. Kalau hijau ketemu hitam kayak apa sebatas? Ke biru. Ya anggap aja hijau lah. Kok tahu biru sih? Lu kan melek. Oh, bagus. Ya mau apa ngambilin yang luar? Ya boleh juga pakai di luar ya, mah begini ya. Kayak rompi ya. Spiderman. Mana ada Spiderman pakai begitu? Papa makan ini dulu ya. Kamu belum bilang terima kasih. Jangan, Pak. Gitu. Pedas kuahnya. Masa. Lima biji itu. Nah, kau pakai sampai ada ambrol ya. Nanti baru beli lagi. Kira yang mau dimain, Pak. Nanti kalau kau udah SMP ganti. Ganti punya mama tuh kan gak kepake. Karena punya mama kan makin kempes. Kok pakai punya mama saja ya, mak. Punya mama makin kempes. Penghinaan bagaimana? Ngomong apa adanya kok, mak. Ngomong makan ya udah.
Ini apanya bukan plastik. Kuah samuan. Terus yang dong itu kan sampah. Inilah. Makanya, makasih. Ini martabak sama minuman. Jadi beginilah keadaannya ya. Lama nggak bikin video karena sibuk sekali. Ini ibu mau berangkat haji. Tawaf di Pondok Gede. Makanya itu hancur ya. Aku nggak tahu main mata pakai tas, pakai nasi enak banget ini. Ini yang paling enak banget. Kagak pedes mak, kagak asin-asin rasanya ini. Ini. Mata makan. Ambilnya. Tapi banyak juga tadi kelihatan kecil ya tas. Kira-kira cuma atas doang. Mau apa sih? Ini rasa. Apa yang rasa? Iya, tapi enak pakai nasi loh. Terang aja kamu harus makan telur atau makan tempe yang agak ada rasa. Oh iya. Ya lah. Kali ini enak tapi tadi nyium bau pas lagi di gorengnya saya kelenyamin. Saya minum kopi miring. Tadi kok semangat banget minta nasi padang mah. Oh, kamu bilang soalnya kamu anteng-anteng aja. Ya ngomong, nggak ngasih paling. Oh, hari-hari nggak masak ya, Tas? Ini apaan sih, Mak? Timun ini, Mak? Timun sama itu, Mak. Enak ke timun, makanan aja. Cabainya muda banget. Masih cabai cabai keriting. Entah apa sih mandi. Cabai keriting. Cabainya mana? Masih. Tadi kita pakai. Ini mau gimana? Mau diambil buat sendiri ya tas? Gimana mama tuh marah banget memang. Udah makan mie ayam. Kalau di sini dia makan nasi banyak, berarti tadi dia nggak makan soto. Dia sih makan soto dia. Balik ke mana bapak? Cuma mie ayam, soto, bakso. Anaknya jujur lagi katanya, soalnya makan somai pak. Pantesan di rumah pada kelenjang-kelenjang kan nggak mau makan. Sampai. Nggak tahu makan somai 25.000. Agak enak ngomongnya tapi habis. Kapan tas? Bakso bapak. Ya itulah. Bakso yang gak pake kuah ya Tas. Nah gak ada rasa lah cabai yang begini. Jadi ini bagaimana? Orang tak cokot itu. Bukan masalah tak cokot. Saya sengaja gak makan nungguin kamu dulu. Orang tua kadang-kadang gak makan demi anaknya. Anaknya tungguin suruh makan susah. Enak.
Ya gitu aja tas. Nanti kalau apa udah mulai tambah gede dananya, kau pakai punya mama saja. Kamu punya mama makin kecil, nanti mini set yang bekas kamu pakai mama. Bukan. Tas. Sudah pakai ban. Kan hemat, Maya. Itunya tas yang bapaknya yang mau beliin ya tas. Tuan krep. Tuan krep. Ini maksud lebat. Pergi lo sayur dong. Baik kemari. Kamanya nasinya. Kamu makan ini gak nih? Enggak. Kamu mau coba, enak juga sih. Ini coba dulu. Kalau besok-besokannya berarti beli gitu. Tawar buat ini mah. Ya begini memang tawar, kok harus makan sama cabe. Masih banyak. Ambil. Ya, jangan dulu. Bentar. Jangan dari kelas. Bentar. Jangan terlalu kenyang. Nantilah sesudah kenyang, teruslah. Indonesia lawan Malaysia. Palestina. Ini olahraga begini olahraga capek sekali loh badminton loh. Langgar bola? India itu. IND-nya bukan Indonesia, itu India. Yang punya Indonesia, India. Ini Indonesia, BNI. Biru. Apa ada berapa kelompok sih? Biru ini. Oh, India itu Raki Seti. Si Seti, si Seti. Seti. Itu mau dicuci dulu terserah, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Mana sayur ya, papa suapin ya. Kalau kau habiskan sayurnya sepanjang sih. Kau habis duit 50 ribu nih. 50 ribu. Lumayan kok. Papa bisa dapet duit nih. Bayaran mau servis. Mesin kagak rusak dibayar mahal. Ngomong asal aja deh. Jadi yang nonton tuh kalau pas pelanggan mesin kan menelkan kadang-kadang mesin saya lagi gak apa-apa nih. Banyak kan ini mah habis tuh. Apa-apa habisin apa? Udah kamu habisin tuh tinggal dikit dong. Tanggung. Ini sayur bayam. Ya kalau kalian tahu yang namanya kencur, ini baik untuk apa namanya? Untuk perut biar nggak kaku si kencur. Selain nggak kaku, perut kenyang. Terus makan. Dia sehat tuh seperti ini ya. Mau makan apapun ini di kobok begini. Kobok-kobok. Sehat ya. Terus diminum. Enak. Begini. Lecet dan berbiji. Kamu tahu? Itu seperti di Padang, nasi Padang pun begitu makannya. Jarang pakai sendok, apalagi pakai sendok semen. Di India itu kalau makan begini juga. Masak. Bahkan kayak buat cuci tangan di atas. Sejajarnya buat cuci tangan, kita pernah ke India gitu, cuci tangan begini di itunya. Baju udah cuci tangan. Kopok-kopok gitu. Terus dijual. Orang lihat, yang beli pun lihat. Tapi tetap aja laku. Apa ini? Nah itu lebih sehat. Artinya orang India bisa ekspor bajai.
Indonesia yang belum ada. Belum ada. Istora Senayan. Ini mau ekspor ya, kalau ekspor mobil yang mereknya merek Jepang itu ya di Indonesia cuma assembly doang namanya. Assembly atau apalah kayak gitu lah. Enggak sepenuhnya bikin di sini, cuma rakit-rakit aja gitu. Tapi kalau India sudah jelas, dia punya Bajaj. Dari tahun saya itu lahir, Bajaj sudah lahir duluan buatan India. Akhirnya papa nanya ke sini. Syukur dia beli mama. Udah habis-habis ya buat kamu, tas udah. Papa cuma makan sepotong doang. Ini 2 potong. Ini 5 kayaknya dong. Nah, mama 2 potong, aku 1 potong doang. Ini 5 kayaknya. Ini diberesin nanti, Jan. Apa buat lap apa dulu ini? Mantap. Gue pengen, gue pengen. Itu kan dimana sih? Belum mulai. Apaan? Ini lanjutan mini. Apaan, Mak? Itu kan, super gen. Ya ini di situ. Gini menit mainnya. Lanjut makanan ringan. Ini bener ringan. Rasa-rasa terasa sejak menangis enak lagi. Di bumbunya bang. Oh yang karamel kan dengan kuning gula ya tas. Oke, sudah ya. Apa? Tasnya pakai BH tadi tuh. Kenyang tas? Kenyang. Alhamdulillah, kenyang ya.